teman-teman, balik lagi di channel Diet Revo ID. Nah, kali ini kita akan melihat nih teman-teman, perbandingan antara tampilan drone dengan yang ada di ground ya teman-teman, di LRT Jakarta fase 1B. Sampai mana perkembangan dan progresnya, bisa saksikan di konten ini dari start mulai saat ini di depan Arion Mall atau halte depan stasiun Velodrome hingga nanti mendekati Pasar Rumput. Oke, teman-teman yang teman-teman belum subscribe, belum tahu perkembangannya, pasti nanti ketinggalan. Yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini DIY Travel ID ya teman-teman ya. Yuk kita saksikan sama-sama kontennya sampai selesai. Oh ya teman-teman, saya mengambil footage drone-nya ini dari YouTube resminya Waskita Karya yang mengerjakan proyek ini teman-teman. Saya mengambil tayangan untuk drone-nya dari YouTube-nya Waskita. Thank you.
Nah, ini saya udah di depan sekitaran Pasar Pramuka. Ya, menjelang Pasar Pramuka, bisa teman-teman di sini kalau masih on progress ya teman-teman, belum ada pemasangan girder yang cukup panjang. Dan di sekitaran Jalan Proklamasi atau pertigaan Jalan Proklamasi ini masih cukup macet ya teman-teman ya, karena ya teman-teman sendiri tahu kalau lalu lintas di Jakarta itu sangat-sangat padat, jadi butuh ekstra hati-hati dalam pekerjaan proyek LRT Jakarta fase 1B ini teman-teman. Saya ada di video kemarin ya teman-teman. Di gambar ini bisa teman-teman lihat di Jalan Tambak menuju nanti melintasi Stasiun Manggarai. Bisa teman-teman lihat di sini girdernya cukup tinggi ya teman-teman. Sudah saya bahas di konten saya kemarin. Semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan girder-girder tinggi ini. Sampai di sini saya bisa sampaikan teman-teman update LRT Jakarta dari drone view dan ground view. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan ketidaksesuaian antara posisi drone dan yang posisi ground. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. See you. Bye-bye.